sprinkle silk on my sheets. I don't see nobody but you. Boy, you got me hooked on to something. Who could say that they saw us? Come and tell me, do you feel the love? Spend a summer or a lifetime with me. Let me take you to the place of your dreams. Tell me, do you feel the love? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farisaki dari Prodi Teknik Rekayasa Industri Semen, jurusan Teknik Mesin IF Program Politeknik Negeri Jakarta. Seperti yang kalian tahu, hari ini saya memakai berpak dari PT Solusi Pohon Indonesia dari IF Program. Ini sama saja seperti jas almet di kebanyakan univ. Kalau di univ saya itu memakainya berpak, bukan jas almet. Nah, jadi mungkin banyak dari kalian yang tidak tahu IF Program ini. Jadi IF Program itu adalah sebuah program beasiswa yang diselenggarakan oleh PT Solusi Bangun Indonesia atau dikenal juga dengan PT Holcim dulunya. Nah, jadi PT Solusi Bangun Indonesia itu membuat sebuah kelas kerjasama dengan Politeknik Negeri Jakarta yang ada di Depok, tetangganya UI, bisa dikenal seperti itu. Lalu menyaring anak-anak yang ada di Cilacap untuk mendaftarkan diri mereka ke dalam IF Program ini. Jadi IF Program ini seperti sebuah CSR program bagi PT Solusi Bangun Indonesia kepada masyarakat-masyarakat di sekitarnya, terutama di Cilacap. Kelebihan dari IF Program ini ialah kalian tidak akan diminta untuk membiayai biaya perkuliahan sepeser pun, dengan kata lain gratis. Karena kita sudah tahu bahwa IF Program ini merupakan program beasiswa. Jadi semua biaya akan ditanggung oleh PT Solusi Bangun Indonesia. Jadi jangan khawatir jika kalian tidak memiliki biaya untuk melanjutkan perkuliahan, karena biaya di IF Program itu Rp0, dengan kata lain gratis. Lalu, selain kalian mendapatkan biaya kuliah yang gratis, kalian juga setiap bulannya akan mendapatkan allowance dari PT Solusi Bangun Indonesia. Jadi udah kalian kuliah yang gratis, kalian akan dapat allowance. Lalu ditambah lagi, kalian akan dapat wear pack gini ataupun APD-APD yang diperlukan saat akan beraktivitas di dalam pabrik atau di dalam plant. Nah, untuk tips dan triknya, mungkin saya akan share yang menurut saya efektif bagi saya. Kalau untuk tips dan trik untuk masuk ke dalam IF Program ini sama seperti kebanyakan tips dan trik lainnya, yaitu yang penting kalian ada niat, kalian ada usaha, dan kalian tentunya ada doa. Yang penting kalian benar-benar niat, tulus, tidak mengharapkan seperti allowance-nya tadi atau biaya kuliahnya gratis. Yang penting kalian benar-benar niat untuk proses pendidikannya. Nah, kalau misalnya untuk usahanya sendiri, saya tidak bisa memungkiri bahwa usahanya yang terpenting adalah belajar. Jadi saya tidak ingin memberikan harapan kepada kalian, misalnya ada anak yang tidak belajar lalu mendapatkan impiannya, ataupun misalnya ada anak-anak lain yang belajarnya biasa-biasa saja tapi bisa lolos SBMPTN. Jadi ya mungkin itu karena emang mereka nasibnya sedang baik saja ya, sehingga bisa lolos SBMPTN dengan mudah. Namun saya tidak memberikan harapan kepada kalian untuk tidak belajar, tapi kalian harus tetap belajar. Karena saya sendiri juga tidak lolos SNMPTN, tidak lolos SBMPTN, namun saya bisa lolos ke dalam IF Program ini. Dan untuk tips yang ketiga, yaitu berdoa ini sangat penting. Tentunya ya, kayak berdoa kepada diri sendiri itu penting. Lalu mendapatkan doa dari orang tua, dari saudara, dari keluarga, itu sama pentingnya. Bahkan sangat penting, karena orang tua, saudara, dari doa-doa mereka lah kita bisa ada di sini, yang menentukan masa depan kita. Jadi ketika dua hal ini harus tetap dilakukan ya, agar semuanya bisa seimbang. Kalau sudah niatnya baik, usahanya sudah maksimal, doanya sudah lancar, maka sisanya tinggal bertawakal kepada Allah. Yang penting kalian sudah melakukan yang terbaik, yang apa yang kalian bisa. Mungkin seperti itu tips yang bisa saya berikan. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa chat nomor yang ada di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Angkatan 27 SMA Negeri 3 Cilacap.
ingin memperkenalkan Politeknik Negeri Cilacap kepada adik-adik semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Dovan Rasya dari Prodi Teknik Mesin. Saya masuk jalur SBMPTN. Nama saya Muhammad Dovan dari Teknik Mesin, saya masuk jalur Mandiri. Perkenalkan, nama saya Dewi Maharani dari program studi D3 Teknik Informatika. Saya masuk melalui jalur SBMPTN. Perkenalkan, nama saya Reza Praditya dari Prodi D3 Teknik Informatika. Saya masuk melalui jalur Mandiri. Alamat Politeknik Negeri Cilacap ada berada di Dr. Sutomo nomor 1. Di Politeknik Negeri Cilacap ada 6 program studi yang terbagi menjadi 4 program studi diplomat dan 2 program studi sarjana terapan. Program studi diploma ada 4 prodi, yaitu yang pertama D3 Teknik Mesin, yang kedua D3 Teknik Informatika, yang ketiga D3 Teknik Elektronika, yang keempat D3 Teknik Listrik. Untuk sarjana terapan ada 2 program studi, yaitu yang pertama D4 Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan yang kedua ada D4 Pengembangan Produk Agroindustri. Program diploma memiliki 3 jalur masuk, yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan ujian mandiri. Untuk program sarjana terapan memiliki 3 jalur masuk, yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan ujian mandiri. Suka duka di Politeknik Negeri Cilacap, sukanya mungkin banyak yang offline prakteknya, jadi bisa berkumpul sama teman-teman. Dukanya hampir tidak ada, paling cuma banyak duka sama capek karena pulangnya malam. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Arif Nugroho. Saya merupakan taruna STMKG. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memberikan informasi kepada teman-teman mengenai apa itu STMKG. STMKG merupakan Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, merupakan perguruan tinggi kedinasan non-kementerian di bawah naungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. STMKG pertama didirikan pada tahun 1955 dengan nama AMG atau Akademi Meteorologi dan Geofisika di Institut Teknologi Bandung. Di STMKG ini sendiri terdapat 4 program studi yang bisa dipilih. Yang pertama ada Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, dan Instrumentasi MKG. Masing-masing pendidikan ditempuh selama 4 tahun. Kelebihan bergabung di STMKG. Kelebihan yang paling utama adalah pendidikan selama 4 tahun yang dibiayai pemerintah alias gratis. Lalu yang kedua, prospek masa depan yang sangat bagus, di mana lulusan STMKG nantinya akan menjadi calon ASN BMKG yang akan ditempatkan di seluruh stasiun di Indonesia. Tips dan trik untuk masuk STMKG. Yang pertama menurut saya pribadi adalah memperbanyak doa dan usaha. Mungkin dengan persiapan mulai dari materi ataupun fisik yang memang sangat diperlukan karena STMKG menerapkan sistem ketarunan, di mana fisik dan mental sangat penting selama pendidikan. Mulai mempersiapkan materi ataupun mulai berlatih mengenai soal-soal kedinasan itu pun sangat perlu, dan mempersiapkan materi-materi SMA yang telah diajarkan. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Bahidiana Afrilia. Saya adalah alumni SMA Negeri 3 Cilacap angkatan 27. Dan sekarang saya sedang melanjutkan pendidikan di Politeknik Energi dan Mineral Akademika Cepu. Saya di sini akan memberikan sedikit informasi seputar Politeknik Energi dan Mineral Akademika Cepu atau yang biasa disebut dengan PEM Akademika.
PEM Akal Migas adalah perguruan tinggi di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang bertugas menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang energi dan sumber daya mineral. PEM Akal Migas terletak di Jalan Gajah Mada nomor 38, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. PEM Akal Migas memiliki 5 program studi, di antaranya adalah Teknik Produksi Migas, Teknik Mesin Kilang, Teknik Instrumentasi Kilang, Teknik Pengolahan Migas, dan Teknik Logistik Migas. Untuk teman-teman yang mau mendaftar di Politeknik Energi dan Mineral Akal Migas, bisa melalui jalur umum atau jalur kerjasama industri atau instansi pemerintah. Untuk secara lengkapnya bisa dicek melalui website resmi kita, yaitu www.akamigas.ac.id, atau bisa melalui sosial media kita, yaitu ada Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asli Dina Amalin, alumni SMA Negeri 3 Cilacap angkatan ke-27. Dan sekarang saya kuliah di Politeknik STTT Bandung. Politeknik STTT Bandung merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Perindustrian. Alamat STTT Bandung berada di Jalan Jakarta nomor 31, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung. Ada beberapa jalur untuk masuk ke Politeknik STTT Bandung. Yang pertama adalah jalur PMDK, yang kedua SNMPTN, yang ketiga SBMPTN, yang keempat Jarvis Prestasi 1 dan 2, dan yang kelima Jarvis Mandiri 1 dan 2. Untuk saya sendiri, saya masuk ke Politeknik STTT Bandung melalui Jarvis Prestasi dengan menggunakan nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5. Untuk prodi yang ada di Politeknik STTT Bandung adalah Kimia Tekstil, Teknik Tekstil, Produksi Garmen, dan Produksi Garmen Konsentrasi Fashion Design. Untuk informasi lebih lanjut bisa diakses di stt.ac.id. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufiqo dari Politeknik Semarang, jurusan Teknik Mesin, Prodi Kontak Sinergi. Saya Taufiqo Rohman, dari jurusan Teknik Sipil, Prodi Kontak. Kita sini mau membahas tentang INA ya. Pertama-tama itu gimana sih kak cara masuk ke Polines? Kalau saya itu dari jalur SPA ya, seleksi potensi akademik. Itu nanti jawab soal, jumlahnya ada 100. Terus kalau buat isinya itu ada bahasa Inggris, matematika, fisika, sama bahasa Indonesia. Kalau masukku sendiri sama. Oh, sama lewat jalur itu. Dua, kalau untuk kakak sendiri pengalaman apa saja yang berkesan selama perkuliahan? Kalau pengalaman yang berkesan sih belum terlalu banyak ya, soalnya belum melaksanakan perkuliahan secara online. Paling ya kesan yang baru ada, baru ketemu teman-teman baru, beberapa dosen yang baik juga ada. Kalau saya sendiri selama di sana itu orangnya ramah-ramah, UKM-nya juga baik-baik, suka menolong, terutama ke rumah poci ya, yang dari Cilacap itu, orang dari Cilacap itu baik banget. So, lanjut pertanyaan ketiga, kalau boleh tahu nih kak, suka duka di jurusan kakak apa sih? Kalau saya kan jurusannya konstruksi sipil ya, prodinya konstruksi sipil ya, itu sukanya ya dapat ilmu baru, banyak ilmu baru yang dipelajari. Terus dukanya sih paling kalau lagi gambar-gambar teknik gitu ya, misal salah sedikit harus mulainya dari awal, revisi terus lah. Kalau Mas Pur sendiri ada gak suka dukanya? Kalau dari jurusan Mas itu solid, kompak. Jadi kalau kayak korsa banget gitu lah. Kalau dukanya itu ya tugas numpuk. Iya. Bagi-bagi tips dong kak buat adik kelas yang mau lanjut kuliah khususnya ke Polines. Khususnya ke Polines ya, kalau misalnya pengen pertama ya aktif buka web Polines itu, karena ada webnya, terus Instagramnya juga mandi. Follow ya, wajib. Itu nanti kalau misalnya di Instagram sama di web itu ada update tentang tes ujian masuknya, pasti ada. Ada. Yang jelas belajar sama berdoa. Orang dalam nggak butuh. Oke. Okay.
sekian ya pertanyaan-pertanyaannya. Semoga dapat membantu adik-adik semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo adik-adik aku 1020. Perkenalkan nih, nama kakak Raihan Syabanur Rasid dari Prodi D4 Pekerjaan Sosial. Jadi, dalam kesempatan kali ini kakak bakal jelasin ke kalian tentang tempat alma mater kakak kuliah, yaitu di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Nama singkatnya aja ya, Poltek SOS Bandung itu adalah sebuah sekolah kedinasan yang berada di bawah naungan Kementerian Sosial. Tapi adik-adik nggak usah khawatir kok, misal yang bukan dari jurusan IPS, misal jurusan IPA, Bahasa, bahkan dari SMK dan pondok pesantren sekalipun, itu bisa masuk keterima di Poltek SOS Bandung. Kakak aja soalnya ya bukan dari jurusan IPS sih, dari jurusan IPA, itu bisa keterima di situ. Jadi apapun jurusan kalian, kalian bisa masuk situ. Oke, terus di Poltek SOS Bandung itu ada 3 prodi. Ketiga-tiganya ini itu D4. Yang pertama D4 Pekerjaan Sosial, terus D4 Rehabilitasi Sosial, yang terakhir D4 Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial. Untuk perkuliahan sendiri di Poltek SOS itu kalian nggak bakalan tuh nemuin yang namanya pelajaran matematika. Ya pelajaran hitung-hitungan lah, itu nggak ada. Karena di Poltek SOS itu ya kuliahnya ya tentang sosial-sosial gitu. Jadi kalian bakal diajarin gimana caranya konseling, habis itu kalian bakal diajarin ini loh caranya ngelakuin terapi, habis itu gimana caranya berkomunikasi, apalagi berhadapan dengan banyak orang, public speaking gitu. Terus diajarin metode group work, terus ada case work, terus ada COCD. COCD itu yang kaitannya pemberdayaan-pemberdayaan di masyarakat gitu. Kalian nggak bakalan nemuin tuh yang namanya matematika sama hitung-hitungan. Terus ya per semesternya selama kalian kuliah 4 tahun di tempat kakak itu bener-bener murah banget. Jadi per semester nggak bakalan nyentuh harga 2 juta. Nggak bakal. Jadi paling mahal itu 1.850.000, terus paling murahnya itu 1,2 juta. Jadi kalau kalian kuliah 4 tahun terus kalian totalin biaya 8 semesternya itu nggak bakalan nyentuh harga 16 juta. Selain murah, di tempat kakak itu peluang lapangan pekerjaannya benar-benar luas banget untuk lulusannya. Jadi kan keluar dari tempat kakak itu lulus sebagai pekerja sosial, profesi pekerja sosial. Tugas pekerja sosial adalah menyelesaikan masalah-masalah sosial. Dan di Indonesia masalah sosial itu banyak sekali tipe dan jenisnya. Contoh, untuk masalah sosial anak dan keluarga, itu ada yang namanya pekerja sosial anak dan keluarga. Untuk masalah adiksi, kecanduan obat-obatan, itu ada yang namanya pekerja sosial adiksi. Terus juga, untuk HIV, ada yang namanya pekerja sosial HIV. Terus juga, ada pekerja sosial medis untuk yang di rumah sakit. Ada pekerja sosial industri untuk perusahaan-perusahaan. Terus ada pekerja sosial KAT, komunitas adat terpencil. Selain itu, banyak juga pekerja sosial lain untuk jenis masalah-masalah sosial lain juga. Selain sebagai pekerja sosial, ada juga bisa sebagai konselor. Konselor itu orang yang melakukan konseling. Terus sebagai terapis, terus juga sebagai penyuluh sosial. Di staf Kementerian Sosial dan juga PNS juga bisa. Terus juga sebagai auditor. Terus sebagai manajer kasus, terus juga caseworker, dan lain-lain yang erat kaitannya dengan kegiatan sosial. Intinya kayak gitu, benar-benar luas bidang pekerjaannya kakak. Kalau misal ada sesuatu yang pengen ditanyain lebih lanjut, kak, bisa kalian tanya ke kakak. Adik-adik bisa tanya ke kakak. Oke, sekian dan terima kasih. Maaf bila ada kekurangan. Kakak tunggu kalian di kampus biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Semanti Doruji, kenalin nama aku Safira Nadia Ramasari dari Politeknik Kementerian Kesehatan Surakarta, jurusan D3 Okupasi Terapi. Nah sebelumnya, Politeknik Kementerian Kesehatan Surakarta ini, Politeknik Kesehatan di bawah naungan Kementerian Kesehatan Indonesia loh. Nah sebelumnya aku mau sharing pengalaman aku ya.
Jadi, Poliklinik Kesehatan Surakarta ini ada dua jalur masuk. Yang pertama, jalur rapot atau PMDP. Yang kedua, jalur simama atau uji tulis. Nah, kebetulan aku masuk jalur PMDP atau rapot. Buat kalian yang pengen tahu, okupasi terapi itu apa sih? Okupasi terapi adalah layanan kesehatan yang menangani pasien dengan gangguan fisik atau mental. Dan contohnya seperti penanganan pasien Down syndrome atau pasien yang mengalami gangguan keterlambatan di organ tubuhnya. Buat kalian yang tanya, pusing gak sih kalian tas jurusan ke kesehatan? Padahal kakak dari jurusan IPS atau sosum. Awalnya sempat pusing karena belum tahu kan biologinya gimana. Tapi lama-kelamaan bisa menyesuaikan dengan teman-teman dari jurusan IPA. Karena niat dari diri sendiri dan bantuan dari teman-teman, dukungan dari teman-teman dan keluarga, alhamdulillahnya bisa menyesuaikan sampai sekarang. Nah, buat kalian yang pengen tahu info selengkapnya mengenai Poltekkes Kementerian Kesehatan Surakarta, bisa cek di websitenya Poliklinik Kementerian Kesehatan Surakarta atau bisa DM ke IG aku @savanadenta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan memperkenalkan kepada kalian mengenai Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang atau yang biasa disebut dengan Poltekkes Kemenkes Semarang. Poltekkes Kemenkes Semarang merupakan sekolah tinggi kesehatan yang berada di bawah naungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berdiri pada 16 April 2001. Polkesmar sendiri merupakan penggabungan 11 akademi kesehatan dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia di Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya menjadi 6 jurusan dan 11 prodi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Semarang. Berikut persebarannya. Jurusan dan prodi yang ada di Poltekkes Kemenkes Semarang. Jurusan Keperawatan. Jurusan Kebidanan. Jurusan Gizi. Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi. Jurusan Kesehatan Gigi. Jurusan Kesehatan Lingkungan. Jurusan Analis Kesehatan. Jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Profesi dan Pasca Sarjana. Bagaimana sih cara masuk atau jalur masuk ke Poltekkes Kemenkes Semarang? Jalur masuk Poltekkes Kemenkes Semarang disebut dengan Jalur Sipenmaru. Jalur Sipenmaru sendiri dibagi menjadi 5 jalur. Yang pertama, Jalur Penelusuran Minat dan Prestasi atau PMDP. Yang kedua, Jalur Umum atau Simama. Yang ketiga, Jalur Mandiri. Yang keempat, Jalur Bidik Kamu atau Bantuan Biaya Pendidikan bagi Keluarga Tidak Mampu. Dan yang terakhir yaitu Jalur PBUB, Penelusuran Bibit Unggul Berprestasi. Pengalaman apa saja yang berkesan di dalam perkuliahan? Pengalaman yang berkesan bagi saya selama perkuliahan yaitu dikarenakan situasi pandemi saat ini sehingga semua kegiatan perkuliahan dilaksanakan secara online baik dengan KMG, administrasi, pembelajaran, ekskul, pramuka, dan lain-lainnya sehingga ini membuat pengalaman yang baru bagi saya sendiri. Apa aja sih suka duka kuliah di jurusan keperawatan? Sukanya dulu ya. Yang pertama itu kita dapat memberikan edukasi dan solusi tentang permasalahan kesehatan. Yang kedua, peluang kerja besar. Dan yang ketiga, kita dapat menjadi pribadi yang tangguh dan disiplin. Kalau dukanya itu, kita banyak tugas, jadi kurang tidur karena sering begadang buat ngerjain tugas. Tips buat adik kelas yang mau daftar di Poltekkes Semarang, kalian itu harus rajin belajar dan pintar bagi waktu. Dan jangan lupa berdoa. Kalian juga harus pikirin matang-matang, kalian mau ambil jurusan apa. Jangan sampai kalian salah pilih jurusan. Dan yang gak kalah penting, kalian juga harus pantau website pendaftaran online Poltekkes Semarang agar tidak ketinggalan info pendaftaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PKTJ, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, salah satu perguruan tinggi kedinasan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Taruni Madya Rizka Amanda Kirani, kelas MKCJB Madya, Manti 24. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Madya Farhan Afif Suryanto, kelas MKTJA Madya,
Semanti 23. Izin kak, izin memperkenalkan diri, nama Abdias Maktiar, taruna muda, prodi G4 TRO kelas A, angkatan Semanti 26. PKTJ merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan di Matra Darat. PKTJ yaitu kepanjangannya Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Di PKTJ sendiri terdapat 3 prodi, yaitu D4 RSTJ, yaitu Rekayasa Sistem Transportasi Jalan. Lalu yang kedua ada D4 TRO, yaitu Teknologi Rekayasa Otomotif. Dan yang terakhir D3 TO, yaitu Teknologi Otomotif. Gimana sih cara masuk PKTJ? Yaitu yang pertama mendaftarkan diri ke SSCASN atau Panselnas, lalu masuk ke portal Sipencatar, nanti di situ ada langkah-langkahnya. Pengalaman apa saja yang berkesan di PKTJ? Yaitu kita jadi kenal banyak teman dari segala penjuru Indonesia, terus jadi lebih disiplin, bisa manajemen waktu dengan baik, dan ilmu yang dipelajari itu lebih khusus, tidak ada di unit-unit lain. Kemudian suka dan duka di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Yang pertama, suka dukanya, ya sekolah PKTJ ini merupakan sekolah yang semi militer, jadi otomatis di sini kami hidup dengan senioritas. Dari senioritas ini kami dapat belajar bahwa dalam sistem pendidikan seperti ini akan berguna untuk di saat kita kerja nanti. Kemudian untuk pesan adik-adik, persiapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk tes seperti SKD, psikotes, atau TPA. Kemudian jangan lupa untuk senantiasa latihan fisik, karena di PKDJ ini ada latihan fisik push up, sit up, shuttle run, dan lari 12 menit. Tetap semangat, jangan mudah menyerah. Jika kamu mau sukses harus berusaha dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Nabila Putri dari Prodi TMB 13 Angkatan 2020 Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Di sini saya akan mengenalkan kepada kalian tentang PP Curug. Politeknik Penerbangan Indonesia Curug atau PPIC merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang berada di bawah Kementerian Perhubungan Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan profesional dan pelatihan di bidang penerbangan sipil. PP Curug sendiri terletak di Jalan Raya PLP Curug, Desa Sedang Wetan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Di PP Curug terdiri dari 4 jurusan dan 10 prodi, yang terdiri dari penerbang, teknik pesawat udara, teknik navigasi udara, teknik listrik bandara, teknik mekanikal bandara, teknik bangunan dan landasan, lalu lintas udara, penerangan aeronautika, pertolongan kecelakaan pesawat, dan operasi bandar udara. Karena PP Curug ini merupakan sekolah kedinasan yang berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan, masuknya pun dilaksanakan secara bersama-sama dengan sekolah kedinasan lainnya yang berada di bawah naungan Kemenhub. Untuk alur tesnya adalah, yang pertama adalah SKD. SKD sendiri terdiri dari TWK atau Tes Wawasan Kebangsaan, TIU atau Tes Inteligensi Umum, dan TKP atau Tes Kepribadian. Lalu yang kedua adalah Tes Kesehatan dan Kesemaptaan. Lalu yang ketiga adalah psikotes, lalu ada wawancara, dan yang terakhir adalah pantuhir. Tips saya untuk kalian semua adalah rajin belajar. Rajin belajar baik dari buku maupun dari internet, dan aktif mengikuti tryout-tryout baik offline maupun online. Lalu yang kedua adalah selalu berdoa. Usaha tanpa doa itu hanya sia-sia. Jadi untuk kalian semua adalah imbangi antara belajar dan berdoa. Dan yang ketiga adalah minta doa restu orang tua.
bagi saya itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting, yaitu restu orang tua. Thank you.